Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Hesti di sini. Kali ini saya menggambar hewan laut, dan itu adalah jellyfish atau ubur-ubur. Saya menggunakan pensil krayon merah ya. Belakang saya menggunakan pensil krayon hijau untuk rumput laut ya, batu juga rumput laut. Untuk jellyfish atau ubur-ubur, saya menggunakan warna merah paling tua, kemudian nanti digradasi dengan pink dan putih. Gambar ini untuk adik-adik yang masih di TK, jadi saya tidak terlalu sulit untuk menggunakan warna. Tidak perlu khawatir, pewarnaan kali ini tidaklah sulit karena tidak terlalu banyak menggunakan banyak warna ya. Ikutin terus ya.
kasih sudah menonton. Gimana hasil gambar kalian? Semoga gambar kalian bagus ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan jangan skip iklannya ya. Oh iya, jangan lupa ya tonton video-video saya yang sebelumnya. Kemudian bisa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, salam.